Pemirsa, belum lama ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pemerintah akan menyetujui perpanjangan kontrak PT Freeport bila persyaratan telah dipenuhi. Hal ini diungkapkan Jonan menanggapi berbagai pertanyaan anggota DPR Komisi 7 yang menyaksikan PT Freeport akan memberi divestasi sahamnya sebesar 51% sesuai hasil perundingan. Persyaratan yang dimaksud Menteri Jonan terkait beberapa hal yakni divestasi saham 51%, pembangunan smelter, serta penerimaan negara yang lebih baik. Penerimaan ini didapat dari PNBP, royalti, pajak dalam bentuk apapun, dan retribusi daerah. Jonan mengungkapkan perpanjangan tidak dilakukan serta merta 2 kali 10 tahun hingga tahun 2041, namun akan dilakukan secara bertahap, yakni untuk 10 tahun pertama hingga tahun 2031. Perpanjangan bagaimana? Tadi Pak Catur juga tanya perpanjangan bagaimana. Ya gini Pak, ini pemerintah akan setuju perpanjangan maksimum 2 kali 10. Jika ini Pak, ya jika. Satu, itu divestasinya jalan Pak. Kalau nggak jalan ya nggak setuju. Ya mungkin selesai 2021. Ini supaya clear aja di sini. Ya. Dua, harus bikin smelter. Ya, nanti Pak Bambang, Gatot, Pak Dirjen Minerba akan jelaskan juga progress master, karena beliau yang mantau bukan saya. Yang ketiga, harus penerimaan negara lebih besar. Itu kan masih draft yang dibicarakan Pak ya. Ya masih draft, saya juga nggak ngikuti terus terang. Saya kira Pak Isa, saya nggak tahu Pak Isa kalau mau jelaskan silahkan, kalau nggak ngikuti ya sudah nggak usah. Ini penerimaan negara itu harus lebih baik. Memang pertanyaan Pak Catur betul, lebih baik itu kayak apa? Nah, undang-undang minerbanya di pasal 169 hanya tulisannya lebih baik Pak. Tulisannya itu lebih baik gitu aja Pak. Sama, PP-nya juga sama Pak. Nah ini makanya kita akan buat bahwa penerimaan negara ini di fix, ya. Jadi tidak pakai prevailing tapi pakai nail down, di fix tidak berubah sepanjang konsesinya diberikan itu, tapi lebih baik penerimaannya. Jadi ini Bapak nggak usah khawatir Pak. Kalau nggak lebih baik juga saya tolak Pak, nggak akan saya masukkan di...